أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Ayat 93 sampai 95 surah Hud sebagai akhir kisah Nabi Syuaib yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan Nabi Syuaib duk torong ataupun duk kecek mitok ataupun seru supaya kaum dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan jangan duk buat benda-benda yang tak baik. Nah, dari masa Nabi Syuaib ni iaitunya hatime, time dengan suka. Perniagaan pada waktu tu memang maju. Maka timbulnya di kalangan ramai-ramai ni iaitunya menipu dalam hal time dan suka te. Setelah Nabi Syuaib royak dah kebenaran kaum dia masih lagi degil tak saya terima. Ayat 93 ni Allah Ta'ala pun firman Nabi Syuaib panggil, Waya qawm i'malu ala makanatikum. Ni duduk di akhir-akhir dah percakapan, iaitunya dan wahai kaumku, buatlah sedaya upaya kamu untuk menentang agama Allah yang aku sampaikan itu. Maknanya kalau sekiranya munduk degil juga, ha, pakai ikut umum lah. Mu nak menetek agama tu, hei, pakai menetek gila. Ha, gitulah. Sesungguhnya aku juga tetap berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mengembangkannya. Ha, tu. Mung usaha pasang mung, aku usaha pasang aku. Aku royak gapo mung tak dengar. Ha, kalau begitu, pakai hadaklah. Mung hadak ku mung, aku hadak ku aku. Kamu akan ketahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya. Gitulah. Sama-sama faham belaka ni. Dan siapakah pula yang berdusta? Nanti tengok. Tekah dek kecek ni tak tahu lagi. Tak gambar lagi katanya siapa Tuhan nak selamat tak selamat. Tapi tengok akibat lepas pada ni. Dan tunggulah. Ha, ni wartaqibu Nabi Syuaib royak kepada puak-puak dia. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Ha, dalam ayat so lagi dalam surah ni juga akhir-akhir wantaziru tunggulah. Maknanya hak tulah. Wartaqibu maknanya cuba perhati-perhati, tunggu-tunggu sikit lagi tak lama dah nak mari. Dalam ayat sekali lagi wantaziru inna muntazirun. Tunggulah. Nanti tengok kami juga akan tunggu. Akan perhati. Alhamdulillah. Dan tunggulah sesungguhnya aku juga turut menunggu bersama-sama kamu. Maknanya mung nak aku nak tapi mung nak pasal lain aku nak pasal lain. Napa kak tunggulah gapo yang Allah Taala nak buat putusan. Dan tatkala datang masa pelaksanaan perintah kami. Masya-Allah, ni nak turun balalah.
kami selamatkan Nabi Syu'aib beserta dengan umatnya yang beriman. Ya galaknya lagu tu lah. Tiap-tiap orang Nabi ni, mula daripada kisah Nabi Nuh. Nah, kita belajar mari banyak lah. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Dan kita sedang berada di dalam kisah Nabi Syu'aib. Orang yang beriman ni, galaknya pun sutai dia akan berjaya. Walaupun dengan kena sabar, kena duk zoling ke orang. Lepas tu, tabiat orang hidup atas dunia beriman lagu ni lah. Tiap-tiap yuk samai, tiap-tiap masa, tu hai uji lagu tu belakang. Sebab tu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tuhan firman. Sesungguhnya dibalah balasan orang-orang sabar tu bighairi hisab. Dengan tidak kena kira dah. Sebab orang ada siapa cukup boleh dia sabar dalam hidup ni, masya-Allah. Tinggi. Pas orang ada nak kepada kebenaran ni galaknya orang tak kena. Orang tak kena. Walaupun dia kecek lembut dah. Cuba kita tengok dasar Nabi ni. Nah, yobai hak Nabi-Nabi semua. Dia kecek dengan kaum dia lembut. Tak ada kecek kasar. Tapi Bonapok katanya teruk. Terik-terik doa dah. Tak boleh herik dah. Maka Nabi semua, tiap-tiap orang Nabi, dia raya lalu. Mu tunggu dah. Mu tunggu. nanti tunggu. Tuhan nak tuak tu membala atas diri. Atas puak-puak mu. Puak-puak dia pun duduk menyanyi lagi ni. Awak tu, awak tu. Ha. Dah benar sungguh. Awak tu. Kadang-kadang menganyi dengan bala. Bala nak mari siap-siap dah. Dek peher katanya, ah hujan kali ni. Kali tamada kali. Dak. Nabi hok duk dari kalangan puak-puak tu royak katanya, "Nilah. Bal huwa mastajaltum bih." Bahkan nilah bala hok mu duk mitok. Suruh waktu turun dengan segera jalan siapa dah hari yang Allah Ta'ala nak waktu turun ke atas kamu. Ni tengok. Lepas lagi tu, kita duduk atas muka dunia ni. Orang beriman boleh katakan, kena zoling, kena tindah, kena buat huduh demo. Banyak kena duduk jual, kena duduk go, apa? Jihad fi sabilillah. Kena mati di jalan Allah. Kena buat. Sebab apa? Sebab nak menegak kebenaran, ya galaknya lagu tu lah. Tu orang beriman. Tu hewat pasang fitrah semula jadi lagi. Kecuali orang beriman yang pasang klom-klom dengan orang kafir. Ini tak ada arah. Orang Islam, tapi duduk sekali dengan kafir, makan sekali, tidur sekali, buat gapa sekali. Gapa pasang masuk dalam perut kafir. Ha, tu orang kafir tak ada marah apa. Mung duduk sekali dengan aku dah. Mung pasang sokong aku. Orang Islam mana hok sokong kafir tim-tim, orang kafir tak marah. Tapi orang Islam hok pasang nak menegak Islam, duk royak Islam, lepas tu gi keratup dengan hok kafir katik. Duk royak pasang benda tak molek keburuk ke kafir. Mulah lalu. Marah lalu. Dasar kita Islam ni royak kebenaran. Bukan kita cerca, hino orang kafir dah. Bukan pergi cari buku. Kita pasang kita, dia pasang dia. Tapi kita royak kebenaran, lepas tu pergi seru. Seru orang supaya masuk Islam. Seru orang Islam supaya kuat Islam. Ni dasar orang Islam kita. Kalau lah tak ada hak ni, maknanya bukan dakwah. Bukan ngajar, bukan seru dah. Nak royak gapa-gapa, kerencai. Sebab apa? Minta maaf ni dah. Kadang-kadang setengah-setengah. Dia duduk peher katanya, kalau dia royak katanya benda ni keratup dengan orang ramai, puyuk nasi aku tak berasa. Dia duduk di maslahat. Kalau dia aku pergi ngajar dulu, aku duduk pergi ngajar situ lah ni tak boleh ngajar. Sebab apa? Aku duduk pergi royak benda-benda. Pasal yang keratup dengan orang yang duduk buat apa. Lalu ni, dia mustuk tak sibuk ngajar. Baik. Sebab itulah setengah-setengah orang, aku nak royak tapi tak sempat gamak. Ha. Dia aku royak,
Ini keratuk. Ini tak panggil aku mengajar. Rugi 1,000. Kau tak boleh sama 1,000, 3,000 sebulan. Itu seminggu. Datang-datang, habislah ni. Bini nak akai apa? Anak nak akai apa? Hata sebab tu setengah-setengah. Wallahu alam lah. Hak ni kita dengar dan mau duk royak. Jadi ngajar, ngajar seolah katanya ambil bak hak pasal mai keratup dengan orang. Ngajar lama dah nampak orang mai plan-plan. Cek tu. Cara dia ngajar, ngajar ceramah royak ke apa, mai plan-plan orang hak duduk dalam kampung, duduk di tempat tu, cek katanya ngajar boleh jadi wallahu alam lah. Kita tak katanya dia ngajar tu benda molek, tapi dia takut nak sebut benar-benar. Takut nak sebut benda hak jadi orang berubah. Sebab tu kita tengok pun daripada orang ngaji ni dia akan berubah dalam hidup. Ha. Berubah dalam hidup. Bukan ngaji, ngaji, ngaji. 10 tahun dah duk ngaji tak ada berubah. Nampak duk pasal tular lagi. Cik katanya berperang ada. Boleh jadi orang ngajar tu bersungguh dah. Orang ngaji tak bersungguh. Boleh jadi orang ngajar tu pasang cerai, ya gi rai-rai. Rai-rai pasang dia. Dia tak ada ketik orang dak. Tak ada dak nok pada perubahan. Dia nak ngajar pasang dasar, pasang mudah-mudah. Tak apalah orang nak terima, tak saya terima. Ha ni. Lagu tu lah. Bila kita tengok nayoban Nabi tiap-tiap orang ni, dia noknya perubahan. Sebab tu dalam kisah Nabi Syu'ib yang kita sedang duk baca ni, Nabi Syu'ib ni para ulama letak katanya dia ni adalah khatibul anbiya. Khatib maknanya apa? Khatib maknanya tok khatib. Khatibul anbiya maknanya orang sedak kecek. Para khat kecek mudah-mudahan khatib segala nabi. Dia ada gelar tak serupa belaka. Kalau Nabi Musa kalimullah, maknanya orang boleh kecek dengan Allah doi trom. Kalau Nabi Ibrahim khalilullah, apa saya apa khalil maknanya saya apa Allah Taala. Jangan kita duk faham katanya dia duk saing duk apa, jangan duk faham lagu tu lah. Nabi Muhammad alhamdulillah habibullah, kekasih Allah alaihi wassalatu wassalam. Ini jelas-jelas. Nabi Syu'ib ni adalah khatibul anbiya. Maknanya tok khatib segala nabi. Maknanya orang kecek sedak royak gapo-gapo. Sedak dengar. Tapi walaupun sedak dengar setara mana pun Allah Taala katuk pintu hati manusia. Maka duk lagu tu. Duklah lagu tu. Sebab jaya tak berjaya bukan duduk di Nabi. Duduk di Allah Subhanahu Wa Taala. Mari ayat yang ke-94 ni. Dan tatkala datang masa pelaksanaan perintah kami, kami selamatkan Nabi Syu'ib beserta dengan umatnya yang beriman dengan rahmat dari kami. Masya Allah. Nah, birahmatim minna. Dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh letusan suara yang menggemparkan bumi. Masya Allah. Suara bunyi derah. Siapa kau kocok bumi. Ini iaitunya malaikat mari duk tepik siapa kau pecah anak telinga. Masya Allah. Tuhai waktu kau bala siapa saga tu. Lalu menjadilah mereka mayak-mayak yang tersungkur di tempat masing-masing. Mati supaya nate mampu guling habis. Tengok sekali gu. Kalau misal katanya zaman-zaman learning, orang mari tengok, wey, tak ada nampak katanya ribut ujar ke apa, tapi orang mati guling. Sebab apa? Sebab suara malaikat mari tepik. Tepik ni siapa kau? Mati manusia. Masuk dalam telinga. Masya Allah. Lepas tu bala-bala lain tu hewat turun. Ngaujeh, ngaribuk, ngagapa. Tu hepa raya. Ka'allam yagnau fiha. Mereka punuh ranuh. Seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Nah, jadi seolah-olah katanya, supaya dengan tak biasa duduk di situ. Mati-mati habis. Waktu orang bala, mati habis orang kafir.
ni dah Tuhan nak lop lang dia panggil, kalau dah bahasa orang putih dia panggil etnik, nak mati chon pau jadi mati habis, jangan tinggal bakar walaupun sore. Hak ni dah orang duk buat kepada manusia ni. Manusia buat kepada manusia, iaitu nya giga apa dia bunuh chon pau siapa kon tak ada walaupun sore, dia kakang orang, dia perok nasi, dia perok makan ni, hak boleh makan 3 kali 4 kali sehari, dia boleh makan sekali, lepas tu kuruh dia berdei tau habis. Kadang-kadang dia kambuh penmu lalu dah dia gali tau sekaligus kambuh. Mun awak gapa lagi, mun tak awak dah. Kadang-kadang yang boh dalam jeng bot habis. Mayak manusia ni. Bukan mayak dah. Bot tekah dia hidup-hidup. Camlat. Tubuh manusia. Ni manusia buat kepada manusia. Masya Allah. Bila kita tengok dalam sejarah, Tuhan dia beci kepada puak-puak yang pasal menetir, duk buat kejahatan. Lagu tu, supaya dengan tak ada tepat. Tepat tu, tak ada orang duduk belum pada tu. Tapi ada orang biasa rung-rung di tempat tu, wak gani. Tapi mari tengok belakang hari, supaya mengerang. Inilah yang Tuhan raya. Seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ, ketahuilah kebinasaanlah akhirnya bagi penduduk Madian, sebagaimana binasanya kaum Samud. Kaum Samud iaitunya puak-puak Nabi Saleh yang belum pada ni. Inilah masuk lepas pada ni kisah Nabi Musa pula. Kisah Nabi Musa ni siapa akhir surah. Lepas tu akhir surah tu hewayat hubungnya dengan apa? Manusia adanya baik, adanya tak baik, adanya ahli syurga, adanya ahli neraka. Lepas tu gi manusia ni selalu wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Manusia selalunya berselisih paham. Nak satu tak boleh lah, ha fikir. Kecuali orang yang Allah Ta'ala beri rahmat kepada dia, dia tak se kelahi dengan orang, tak se selisih apa, tak se balah, tak se pecah belah. Ini nanti tengok insyaAllah kita akan belajar selepas daripada ni. Tapi kisah Nabi Musa ni kena duk jual dengan Fir'aun ni, Masya Allah. Siapa kau? Fir'aun mati tenggelam di dalam laut. Itulah. Wallahu'alam.